Yo, what's up guys? Alright, welcome back to our channel. Yes, kita orang baru saja check out daripada Casa de Fina. And then, my mom semua, dia orang dah back to the base lah. Kat tempat dia orang, dia ada homestay kat sana. So, aku dengan wife aku akan check in ke Dash Hotel guys. Alright, sekarang kita orang nak pergi minum dulu. Sebab terlalu awal untuk check in, baru pukul 12.30. So my wife tengah lepak dekat satu restoran nama The Viva Italia. So kita nak makan pizza guys. So aku ni tadi pergi ambil kereta jauh sangat, so aku park dekat sikit lah. So jom kita tengok apa yang menarik di Viva Italia. So basically ni adalah kedai pizza lah. So alright, kunci pintu dulu. Kita layan dulu kat sini apa yang menarik kedai pizza Viva Italia guys. Yep, kita dah sampai. And ini aku dah order dah tadi. So order pepperoni pizza. So it's a beef pepperoni lah. And pagi tadi aku dah makan breakfast lah. Tapi ni alang-alang nak menunggu ni, kita makan sikit lah. Lagi nak jamah-jamah perut ni guys. Alright, layan lah. Guys, pizza dia terbaik kan? Kau orang patut cuba ni, nama pizza dia Pepperoni Pizza. Harga dia pun okey, tak mahal sangat. RM20 untuk rasa macam ni di Pantai Chenang. Korang kena cuba. Tempat ni nama dia Viva Italia. Ciao guys. Guys, bini aku ingat aku tak pandai cakap Itali guys. Aku boleh cakap Itali lah guys. Alright, dengar-dengar. Come sta signorita? Come si chiama? Mi chiamo Pierre. Le parla inglese? Non parlo bene italiano. Alright guys, aku layak makan dulu guys. Ciao. Alright guys, kita baru je sampai ke Dash Resort Langkawi. Sampai-sampai je, diorang dah sajikan kita dengan minuman yang refreshing ni. Kita cuba dulu. Hi, Dayang. Hi. How are you? I'm good and great. Alright. Thank you so much. Lime, lemon. Okay. Pasal sekarang banyak orang cakap pasal Dash kan, so kita nak try guys. Hopefully meet your expectation lah. InsyaAllah. Anything, you know, just call us 0 number from room and then we here to assist you lah. Alright, thank you Dan. You're welcome.
Alright guys, aku nak cakap kuat-kuat pun segan pasal tempat ni. Wow. Okay, aku first time sampai ke sini di Dash Resort Langkawi ni. So memang apa yang aku boleh cakap is wow. Because dia punya lobby je pun, bila kau masuk kau akan impress gila-gila. Sebelum lagi kau pergi tempat swimming pool dia, tempat swimming pool dia, dan apa yang kau boleh nampak kat sini, kau tengok dia ada a few portrait yang cun lah pada aku. Dia ada portrait, kalau kau tengok kat sini, pakcik aku ni, Sir Albert Iron. Orang panggil dia Mr. Iron Man. Kita layan kat sini dulu. Awesome kan? Alright guys, assalamualaikum and salam sejahtera kepada korang yang masih menonton channel Andre Brothers. Alright, untuk tadi aku dah buat intro, kita orang dah pergi makan di mana tadi? Viva Italia Pizza. So pizza dia memang superb, memang terbaik lah. And sekarang kita dah pun sampai ke Dash Resort Langkawi. Dan korang tahu apa? Aku gila-gila impressed dengan hotel ni. Dia punya hotel, aku rasa ini adalah antara hotel yang paling unik yang aku pernah check in. Patutlah. Sekarang baru aku faham kenapa Dash Hotel ni sekarang memang tengah viral. Tengah ramai orang tengah gila nak pergi sini. Ramai orang gila nak check in sini, nak OOTD dekat sini. Dan setelah aku check in, aku faham kenapa. Okay, seperti yang korang tengok, bilik dia memang super unik. Masuk-masuk je yang aku terharu tu, dia bagi... dia bagi buah guys. And then dia bagi apa ni, cake. Dia cakap welcome to Dash. So benda-benda macam ni buat kau sebagai customer sangat-sangat dihargai. So ini yang mereka cuba pancing kita supaya next time hotel ini menjadi hotel pilihan kita bila berada di Langkawi. So bilik dia honestly tidaklah besar sangat. Okay je lah, standard lah untuk couple yang berdua ni. Aku rasa tak ada masalah. Untuk yang ada anak satu pun okay. Cuma yelah, kalau anak dua tu mungkin agak sempit sikit. Tapi still okay. Sebab apa, dia punya katil ni size dia super king. Katil dia memang besar gila guys. Memang besar lah. Dan aku rasa katil dia memang confirm sedap. Walaupun aku tak rasa lagi, aku akan cuba duduk sekarang. Macam mana rasa katil ni guys? Kata dia guys, aku risau ni dapat anak satu lagi kat sini. Okay, right.
Kalau aku tengok dia punya bilik ni memang serba semua putih lah. Dia ada kerusi kat sini untuk kau lepak. And then design lampu dia unik. And kalau kau tengok toilet dia pun just nice lah. Bersih dan super unik lah. And aku pun tak faham kenapa bini aku kena mencakung lah. Keluar jalan je lah. Okay. Yeah, ini aku suka. Dia punya tiles kat sini kan. So nampak sangat unik lah. Aku tak pernah tengok something macam ni lagi. So mungkin dia akan memberi kau sedikit feeling sewaktu kau nak memberi nanti. So yeah guys, pada korang yang nak tahu, ini adalah bilik yang aku ambil, bilik yang paling biasa lah guys. Kalau dia ada je bilik yang lebih upgrade, yang harga dia pun lebih terbaik lah. So untuk kali ni aku ambil bilik yang biasa-biasa dulu. Next time insyaAllah kalau ada rezeki, aku akan cuba upgrade bilik yang lebih best lagi. So tapi untuk bilik macam ni pun aku dah rasa sangat berpuas hati. So alright, aku nak layan dulu tempat ni. Aku nak cuba record footage-footage yang lebih nice untuk korang. So okay guys, kita layan dulu video ni, okay? Alright, ciao. Ada orang? Ada orang? Okay guys, the moment of truth. Nak timbang berapa kan aku. Oh boy. Oh boy. 95. Oh, dah sampai 100 kg. What? Okay, what? Okay. Alright guys, sekarang kita tengah nak explore dia punya gym. Dia ada gym kat sini lah. Felix workout eh. Workout gym. So, gym dia basic. Tapi pada aku cukup. Dah cukup dah ni. Complete untuk korang nak nak berpeluh lah. Kau nak buat cardio ke. Kalau untuk siapa yang memang wajib atau harus bersenam, so tempat ni complete. Memang nice. Tapi sayangnya kali ni aku tak bawa aku punya sport shoes. So tak boleh lah, boleh tengok je. Yang ada bawa sport shoes? Tak ada. Bini aku pun tak bawa juga. So yalah, kita boleh tengok je lah. Bukan daya. Tapi yang untuk korang yang mana yang datang sini, yang check in sini, korang tak perlu risau. Gym dia complete. So korang boleh cardio dan korang boleh angkat weight juga. Ikut korang lah. So kita layan dulu eh. Aku tengah cuba nak explore apa yang ada di kawasan sini. Dan dekat luar Felix Gym Center ni, dia ada satu kerusi yang macam ni tau. Kalau kau tengok, itu boleh buai. Kau tengok tiap bini aku. So, tapi hari ni cuaca agak mendung.
Aku ingat nak pergi swim, tapi cuaca dia macam nak hujan lah. Dia sayang sikit. Tapi tak apa, hopefully petang nanti dia cuaca cerah sikit lah. Sebab kan ni first time aku dekat sini, dekat dash ni, jadi jakun sikit lah. So mana orang yang tengok aku jakun sikit ni, jangan marah. Sebab first time, biasalah kalau kau campak aku pergi Hard Rock tu, aku dah tak pandang lah. Tapi pasal dash ni jauh sikit lah, Talangkawi kan. So segala benda macam jakun sikit lah. So, tapi yang aku suka tentang dash ni, dia punya konsep dia semua super putih tau. Aku memang kalau color putih atau hitam, memang aku bias, memang aku fall in love. Dan ini yang buat aku tertarik dengan tempat ni. Dia punya keramahan pekerja dia, staff dia, and then dia punya environment dia, dia punya seni bina dia, architecture dia, dan dia punya landscaping dia, semuanya serba melengkapi kehendak aku. Of course, siapa yang tak suka kan. So ada banyak lagi tempat aku tak pergi. Aku nak cari tempat yang tu, yang banyak orang duk sibuk ambil video, apa, macam pusing-pusing tu kan. So sekarang aku tak jumpa-jumpa lagi. So nak try cari kat mana tempat tu. So kita layan. Santai di pool area dia, and kita order some nachos guys. Apa ni? Noti nachos? Noti nachos katanya. So ya, hari ni kita relax sikit. Layan pool. Ya, yeah, anak aku pun mandi. Aku kidnap dia daripada mak aku tadi. So bawa datang sini. Tapi katanya malam ni dia nak tidur dengan nenek dia juga. Okey lah, tak apalah. Opah lah guys. Okey. So kita try dengan nachos. Ini aja. Ciao. Yo, what's up guys? Good morning. Selamat pagi Malaysia. Alright guys, hari ni kita bangun awal. Sekarang jam dah 7:50. So kita nak bersiap-siap breakfast. Dan aku tak sabar nak tengok menu apa yang disediakan kat sini. Dan alhamdulillah semalam tidur nyenyak guys. Jadi kalau tempat macam ni, tidur pun penyenyak lah. Ha. So, pagi-pagi macam ni, one thing aku suka bangun pagi. Dia memang rasa sangat fresh, you know. Rasa kau boleh bermulakan hari kau dengan wow. Kau tengok laut ni, guys. Tempat ni memang something special lah. Patutlah. Baru aku faham kenapa tempat ni tengah viral.
dia punya view dan dia punya konsep hotel dia memang tak boleh dinafikan lagi, memang cantik guys. So aku nak pergi breakfast dulu, nanti kita tengok menu apa yang dia orang sediakan kat sini. So okay, dah, okay guys, nanti aku belanja korang footage yang cun-cun. Ciao. Alright guys, sekarang kita ada di Maya Cafe. Ini tempat breakfast lah. So, apa lagi yang kau nak? Kau breakfast sambil ditemani dengan view yang cantik, iaitu pandangan di tepi pantai guys. So, ini memang awesome gila. Tapi kau nak tahu tak, ada satu benda yang lebih awesome, iaitu di sini, di cafe ni, dia buat konsep unlimited order. Maknanya kau makan sampai habis, lepas tu kau boleh order lagi and it's free. Cuma dengan syarat kau kena habiskan makanan kau. So itu syarat dia. And aku rasa konsep ni sangat awesome, memang best lah. So kau boleh duduk sini sampai habis waktu breakfast. So it's up to you. So aku rasa aku nak cuba banyak makanan ni, tapi dengan syarat aku kena habiskan makanan ni. So tunggu apa lagi, kita order dulu makanan and aku akan belanja nanti korang putih-putih yang lagi cun. Kita tengok makanan apa yang disediakan di sini, okay? Alright guys. Yo, what's up gang? Sekarang aku dah pun balik ke dalam bilik aku. Alhamdulillah, kenyang guys. Dia punya breakfast tadi, Mamma Mia, terbaik guys. Memang kenyang sangat ni, pasal aku makan boleh tahan banyak gak. Sebenarnya, dia boleh je kau nak makan sampai habis waktu breakfast. Diorang start breakfast pukul 7 sampai 10. So kalau kau jenis kuat makan, aku sarankan kau boleh lepak lagi dan kau boleh order sampai habis time breakfast tu, pasal dia unlimited breakfast kan. So aku suka konsep macam tu. Kenapa? Dia sebab ada setengah hotel macam kita, aku pergi hari tu di Royal Chinang, dia one time breakfast. So kau order sekali, sekali tu je kau dapat. Tapi di sini dia unlimited. Maksudnya kau boleh order berapa banyak kali kau nak, dengan syarat makanan kau tu wajib dihabiskan. Kalau tak habis, kau kena bayar ikut price yang ada kat situ. So kau makan selagi mampu. So macam aku tadi,
2 round dah cukup dah. So kalau kau tengok tadi, first kali aku order English breakfast, fully English breakfast. So dia ada roti, dia ada apa, scrambled egg there. And then dia ada sausage and dia ada grilled tomato. So dia punya rasa dia memang sedap guys. Dia, aku biasa juga makan English breakfast ni, tapi tak tahu kenapa makanan kat situ tadi, oh sedap tu. And selepas tu aku order, habis aku makan sampai licin, habis English breakfast tu aku nak try nasi lemak dia pula. So Malaysian style, macam mana rasa nasi lemak dia? Nasi lemak dia okey, portion dia tak banyak, ayam dia adalah seketul, sambal dia pun okey. Tapi kalau aku diberi pilihan antara English breakfast dengan nasi lemak tadi, untuk rasa kesedapan dia, English breakfast tadi tu lebih sedap lah. Nasi lemak dia pun sedap, tapi English breakfast tadi lebih sedap. Kalau nak compare nasi lemak yang kat lain kat luar tu, aku rasa dekat luar lebih banyak nasi lemak yang sedap. So aku ni memang penggemar nasi lemak guys. So kalau ikut cerita rasa aku tadi, nasi lemak dia biasa-biasa je. So selain tu kita orang order ice Greek coffee. Aku tak pernah minum tu sebab aku ni bukan jenis orang yang penggemar kopi. Tapi once dah dekat situ kan, kita try je lah. So memang sedap. Habis juga untuk makanan tadi, memang semua habis sebab kita dah nak bayar. Kalau tak habis, orang kena bayar kan. So kita habiskan makanan kita. Even isteri aku punya pancake pun tadi, dia makan banyak, tinggal sikit je. So aku habiskan yang sikit tu. Dan kalau aku kira tadi, aku calculate untuk nasi lemak tadi harga dia RM20. And kalau then English breakfast tu RM25. So dah jadi RM45 kat situ. And then pancake tadi RM15. So pancake tadi RM15, RM45, RM15 dan RM60. Ice cream coffee tadi tak silap aku RM15 juga. So total tadi, kalau ikutkan total makanan breakfast kita orang tadi sekitar RM75 guys. Tapi dekat sini breakfast dia free. So yeah, free lah. So aku tak bayar apa-apa. So itu yang bestnya. Dan untuk makanan dia, aku memang memang puas hati kat sini. Memang sedap breakfast dia. So kalau korang tengok perjalanan aku daripada awal kita orang check in ke Dash Resort ni, memang aku sampai sini je aku terus terpegun. Sampailah hari ini aku still terpegun dengan dia punya seni banner dia yang unik. Hotel ni aku kategorikan dia hotel yang unik lah. Dia ni boleh aku samakan satu kelas dengan hotel Hard Rock Hotel di Penang kan lah. So dia kategori macam tu lah, unik yang sangat entertain lah. So kalau apa yang kita orang buat di sini, okay, kronologi, first aku berada di Dash Hotel ni, Dash Resort ni. Mula-mula sampai saja aku pusing, aku explore apa yang ada dekat sini. Kita orang pergi dekat, tengok dia punya tempat gym dia, dan kita orang pergi tempat swimming pool dia. And then aku pergi ambil anak aku, kita orang mandi swimming pool di inilah swimming pool area dia. So memang best sebab kali ni orang cakap tak ramai sangat, pasal aku pun check in hari tu hari Senin. So of course orang tak ramai sangat. Biasa dia cakap hari Jumaat, Sabtu memang ramai. So aku pun mandi dengan anak-anak aku. So wife aku pun santai-santai. And kita orang sempat order Naughty Nachos. So memang sedap Naughty Nachos tu. Selepas saja kita orang, anak aku dia memang tak nak keluar dari swimming pool tu. Dah 2 jam mandi. Bayangkan daripada 4.30 sampai 6.40 macam tu, still dia tak nak keluar lagi. So sampailah bila waktu dia terpaksa keluar juga, kita orang pun bersiap-siap. And kita orang pergi dinner bersama mak aku dan Mikael. Kita orang pergi ke satu cafe di Pekan Kuah, iaitu the apa, Baron Cafe, Baron Bistro. So kat situ pun ada hotel dia juga, tapi kita saja pergi makan kat sana. Mikael cakap pemandangan dia cantik. So kalau aku sampai awal waktu tu, mungkin aku dapat melihat pemandangan laut dia yang penuh dengan yacht.
kat situ. Tapi because aku sampai pun agak lambat sikit, so pemandangan dia aku tak nampak apalah. Hanya betul-betul kedai tu betul-betul di tepi pantai. So makanan kat sana pun sedap guys. Tak mahal. Aku order chicken chop, wife aku order grilled chicken, ayah aku order fish and chip, and ada lagi lah berapa benda yang lagi yang diorang order. Dan selepas makan, kita orang pun balik ke bilik masing-masing. Since mak aku keesokan harinya, dia dengan Mikael akan balik ke Ipoh. So kita orang jumpa dia di sana lah. So kita lepas makan aja, kita mau balik bilik, aku pun rest. And then pagi tadi bangun awal, kita orang pergi breakfast, menikmati breakfast yang ada di Dash Resort ni. Dan sampai sekarang ni lah. So sekarang ni tengah santai-santai kejap, sebelum kejap lagi kita orang kena check out. So aku tak sure lagi aku ambil tiket ferry pukul berapa. So tengok lah, kalau ada pukul 2 kita ambil pukul 2, and then kita akan straight balik ke Ipoh. Kalau penat sangat, mungkin aku akan singgah ke Pulau Pinang satu malam kat sana, and then baru balik ke Ipoh. So yes, seperti yang korang tengok footage yang aku dah ambil untuk korang di hotel Dash Resort Langkawi ni, memang aku rasa aku faham kenapa tempat ni menjadi sekarang ni dia tengah hit, dia tengah viral lah. Semua orang sibuk pasal Dash Langkawi, Dash Langkawi. Sebenarnya Dash ni dia ada je di Putrajaya. Putrajaya? Ya, Cyberjaya. Cyberjaya. So sana pun aku tak pernah sampai lagi. Mungkin insyaAllah nanti ada rezeki aku akan pergi ke sana lah. Tapi sekarang at the moment aku tengah enjoy aku punya moment di sini. So seperti aku cakap tadi, aku faham kenapa tempat ni jadi viral. Dia satu tempat yang baru, tempat dia sangat unik, dia ada kelas yang tersendiri. So apa yang aku boleh katakan, percutian aku kali ni di Dash Resort ni sangat memuaskan hati aku. Tanpa melengahkan masa lagi, aku rasa sekarang adalah waktu untuk kita review tentang hotel ini. Okay, jom kita review tentang bilik dan design dia. Okay, untuk dia punya architecture, bangunan dia dan dia punya landscape dia memang dia sangat-sangat unik. Jarang-jarang aku jumpa hotel yang ada aku boleh katakan tugu negara untuk dia lah. So maknanya dia punya tugu negara, dia ada satu bani yang besar dekat depan swimming pool dia. So mungkin itu lambang kebanggaan Dash. Sebab kalau aku tengok dia punya promo dia, kalau dekat TV dia ada dia punya iklan-iklan Dash tu tau. So kalau kita tengok Dash, hotel Dash di Cyberjaya, dia ada iklan dia. Di Bali Seminyak pun ada iklan dia. Dan kebanyakan iklan-iklan dia menggunakan ikon Arunab Bani. So kalau kau tengok kat sini kad dia. So ini kad dia. Nampak Bani kan? So mungkin ini ikon dia. Dia punya konsep dia lah. So dekat situ kau akan nampak ada satu patung besar yang diletak betul-betul dekat dengan dia punya swimming pool tu untuk korang nak bergambar. So memang nice, memang unik. Tu yang aku cakap, dia memang menampilkan satu reka bentuk yang unik dan aku boleh katakan bersahaja juga. Kenapa aku cakap bersahaja? Pasal konsep warna yang dipilih itu, warna putih tu memang warna yang aku rasa sempoi lah. Warna yang kalau kau tengok bilik ni belakang, kebanyakan dia memang warna putih. So bila dia cat warna putih, dia touch up dengan konsep-konsep unik. Kau tengok macam kat belakang ni kan, dia ada dia punya lukisan dan dia punya lampu tu. So kalau dekat bahagian luar ni, kau akan koridor ni kau akan nampak frame gambar Batman lah, Iron Man lah, Spider-Man lah. So tapi itu yang aku cakap, konsep hotel ni dia bagi something yang berbeza, lain daripada lain, dan dia memang sangat unik. So design luar dia punya bahagian swimming pool area dia tidak membosankan. Dia ada satu bridge jambatan, dan dia ada satu tempat jacuzzi. Bukan jacuzzi sangat lah, tempat yang kau boleh duduk berendam sambil rasa dimassage oleh air yang tembak keluar daripada swimming pool tu. So untuk konsep luaran dia memang nice.
mereka yang datang berdua ataupun ada anak baby seorang tu, okey, tak ada masalah. Design bilik dia pun aku boleh katakan bersahaja, simple, dia tak merumitkan mata kau. So kalau aku suka. Kenapa aku cakap aku suka? Aku sebab aku suka konsep yang bermain dengan warna putih ni. So kalau warna putih ni aku memang bias sikit. So untuk dia punya design, reka bentuk tempat ni dan design interior dia, aku bagi 8.5 bintang, guys. Alright guys, macam mana pula dengan kemudahan yang ada di sini? Okay, untuk kemudahan yang disediakan sini, dia punya toiletries dia seperti biasa, dia ada brus gigi. Ini standard lah kalau hotel-hotel yang mahal sikit kan, dia confirm ada benda-benda macam tu. Cotton bud, dan ada shower cap, sabun dia semua, dia disediakan. Tapi yang best tu, dia bagi complimentary air dia tu sampai 3 air tin tu. Itu memang aku suka. Pasal tak banyak hotel yang buat macam tu. Even Hard Rock pun tak buat macam tu. Lexus macam ada, tapi dia bagi satu tin je. Kat sini dia bagi sampai 3. And then dia bagi welcome dish ya. Ada buah-buahan dan ada potongan kek kecil lah. Tapi still okay. Dia maksud aku bagus buat macam tu pasal dia nak menambat hati customer dia supaya biar mereka ni menjadi pilihan utama kalau datang ke Langkawi. Dan kalau korang tengok pun, bila kita orang sampai je, dah lama aku tak pergi hotel yang aku sampai je dia orang bagi air minuman yang menyegarkan. So aku sampai je, dia sediakan dua jenis, bukan dua jenis, dua gelas kecil air mint, lemon mint macam tu. Memang sedap lah, rasa refreshing sikit lah dengan panas-panas time tu kan. So and dia punya staff pun semua friendly, dan waktu kita orang tiba tu pun staff dia pun cakap, kalau nakkan apa-apa bantuan, just dial je kosong, dia akan bagi yang terbaik yang dia mampu. So benda ni buat kita rasa macam sangat welcome dan sangat comfort kat sini tau. So ini yang aku cakap, peranan hotel-hotel yang macam ni, dia buat kau rasa macam nak datang balik. Kalau korang tanya aku, of course aku rasa nak datang balik dengan apa yang mereka sediakan, dengan apa yang mereka bagi kat sini. So untuk kemudahan dia sebenarnya banyak lagi, tapi aku tak explore habis lah. Dan seperti aku cakap tadi, tempat breakfast tu pun salah satu cara dia nak buat customer dia rasa sangat disayangi kat sini. Dia buat konsep you boleh order unlimited. So dengan kemudahan-kemudahan yang macam ni dia bagi, aku sangat selesa dan aku sangat gembira apa yang aku dapat kat sini. So untuk kemudahan yang dia orang bagi, aku bagi 8.5 bintang juga guys. Alright, macam mana pula dengan makanan di hotel ni? Of course hotel ni dia ada cafe dia sendiri, Maya Cafe. Maya Cafe nama dia. And then makanan dia pun banyak pilihan, tapi biasalah tempat sini dia akan mahal sikit. So macam semalam kita orang order Naughty Nachos dekat swimming pool tu, harga dia RM25. Dan Coca-Cola yang kita order tu harga dia RM5. So total dalam RM30. Dan kalau kau pergi breakfast macam aku cakap tadi, harga-harga yang ada kat situ macam nasi lemak dia RM20. And then dia ada apa, Mexican scrambled egg. Tadi aku tak sempat cuba lah. Ingat nak cuba tapi kenyang sangat. Harga RM20. And then aku punya English breakfast tu RM25. Makanan ni memang sedap, cuma mahal sikit. Tapi kat Chennai ni, kat Langkawi ni, kau tak perlu risau. Makanan ni banyak sangat. So macam di Dash Hotel ni, dia terletak di pantai tengah. Tapi pantai tengah dia dengan pantai Chennai ni tak jauh. Kau pergi pantai Chennai tu, bersepah makanan kat sana. Memang banyak makanan yang sedap-sedap. Yang aku boleh suggest, kau pergi, kalau kau suka nak makan nasi kandar, kau pergi satu kedai tu, nama dia Tomato Nasi Kandar. Aku dah makan lah. Aku makan nasi biryani dengan kari kambing dia. Kari kambing memang sedap. Okay. Untuk makanan dia, aku tak ada isu kat situ. And seperti yang aku cakap tadi, mereka menyediakan juga macam complimentary yang ada kan dekat dalam peti sejuk dia tu. So untuk air kau dah sebajak sikit, kau ada air kat situ. And then dia ada bagi air mineral. So untuk makanan pun aku bagi 8.5 bintang guys. Alright guys, sekarang macam mana pula dengan TV dan Wi-Fi ni? Okay, tempat yang macam ni,
macam Hard Rock Hotel, Lexis Hotel, Dash Hotel. Ini dan aku percaya banyak lagi hotel-hotel yang lebih gempak pada hotel-hotel yang aku sebut ni. Kau tak perlu risau kalau tentang siaran TV atau Wi-Fi. Sebab apa aku cakap macam tu, aku berani jamin siaran TV dan Wi-Fi dia memang best. Wi-Fi dia tak pernah mengecewakan lah. Macam sini, aku, walaupun aku first time datang sini, of course, aku menikmati sama seperti macam mana aku berada di Lexis Hotel, di Hard Rock Hotel. Dia punya Wi-Fi memang sentiasa laju. Sebab aku tahu hotel-hotel macam ni, dia akan jaga dia punya internet line dia. Dia akan jaga dia punya kelancaran Wi-Fi dia. So memang Wi-Fi dia pakai memang laju sangat. So best lah, memang tak ada isu kat situ. Dia punya siaran TV pula pun lebih banyak daripada apa yang aku jangkakan. Banyaklah siaran dia, ada belas-belas tak silap aku. Tolak ke tepi siaran yang basic 1, 2, 3 tu. And yang antara siaran yang paling aku rasa terkesan itu, dia orang ada Cartoon Network. So jarang-jarang hotel ada Cartoon Network ni. So kat sini aku dapat nikmati Cartoon Network. And then dia ada Fox Movie, Sport sampai 3-4 channel. Memang banyak gila. Siaran bola pun ada 2-3 channel. So semalam saja ada satu ada Premier League, English Premier League. And then satu siaran dia tunjuk siaran bola J-League, siaran bola Jepun. So banyak-banyak channel kat sini lah. So untuk TV dengan Wi-Fi dia memang tak ada isu guys. Memang best sangat lah. So kat situ aku bagi 9 bintang. Okay, yang terakhir sekali adalah review tentang harga bilik dia. Korang mesti nak tahu kan berapa harga bilik ni. Dan disebabkan hotel ni hotel baru, of course permintaan dia tinggi dan ramai orang nak cuba hotel ni. Dan aku sebenarnya dah dengar lama tentang Dash Hotel ni. Cuma nak sampai ke Langkawi ni, Allah, jauh sikit guys. Aku bukan tak nak naik flight, boleh je, tapi aku kalau tempat-tempat tinggi ni, flight ni aku takut sikit. Nak kata fobia tu bukan fobia. Aku dah je dah. Jepun dah sampai, Australia pun dah sampai. Itu lagi makan 8 jam. Tapi still aku sampai sekarang masih ada rasa takut nak naik flight. So isteri aku cakap, jom lah naik flight. Aku cakap, tak apalah, kita bawa kereta je. Aku lagi sanggup bawa kereta. So kebetulan dekat Ipoh, waktu tu aku balik ada hal. And then my mum pun dia cakap dia nak pergi Langkawi. So aku pun okey lah, kita pun naik daripada Ipoh ke Langkawi. So Ipoh ke Langkawi sekitar, kalau ke Kuala Pelis tu dalam 3 jam 20 minit. So daripada Kuala Pelis nak masuk ke Langkawi sekitar 1 jam lah, 45 minit ke 1 jam. Tengok ferry yang kau bawa, yang kau naik tu lah. So untuk harga bilik dia ni, okay, aku memang tahu harga bilik dia yang paling murah pun adalah sekitar RM600. Paling-paling pun kalau dapat mungkin RM560 macam tu untuk bilik yang aku ni. Sebab dia ada lagi bilik yang lebih upgrade. Yang bilik yang paling aku tengok famous, yang banyak orang ambil, bilik yang dia ada sunset tu lah. Dan harga dia pun makan ribu jugalah. So untuk aku biasanya aku tak akan spend banyak sangat untuk bilik. So aku prefer bilik yang biasa-biasa saja. Yang penting aku dapat nikmati kemudahan yang hotel tu beri kat situ lah. So untuk bilik ni harga dia sekitar RM500 lebih ke RM600 satu malam. Tapi sekarang ni mungkin sebab masalah COVID kan, so dengan kita punya MCO PKP ni, jadi dia orang buat promotion untuk harga bilik ni dibagi RM RM300 net. So satu malam hanyalah RM300. So samalah macam hari tu aku check in di Hard Rock Hotel, di Lexis Hotel dan juga Dash Hotel ni. Ini semua kategori yang sama dan harga pun sama, semuanya sekitar RM300. Kalau ada hari tu pun, mana yang Hard Rock, RM280 ke RM270. So macam itulah harga dia. So aku kalau ada dapat promosi yang murah macam tu, yang half price 50%, aku cakap okay, better kita ambil je. Sebab jarang-jarang tanya diorang nak bagi harga yang diskaun sampai 50%. So untuk harga bilik dia memang ngam. Cuma walaupun bilik dia kecil sikit, tapi
this is Langkawi guys. Dia punya view dia dekat luar pantai tadi memang nice gila. So untuk RM300 kau dapat makan breakfast, unlimited breakfast. Macam aku cakap tadi, aku dengan wife aku breakfast saja dah harga dia RM75. So RM75 dengan harga RM300 satu malam untuk bilik ni, aku rasa ia sangat berbaloi. Sangat-sangat berbaloi guys. So kalau korang ada duit lebih sikit, korang datang sini. Tapi kalau lagi best, korang tengok dia punya harga promosi lah. And aku nak beritahu, untuk bilik ni, untuk harga promosi ni, aku tak dapat di Traveloka ataupun Agoda. Kita orang pergi direct terus dia punya website. So korang kena rajin-rajin sikit lah. Kalau korang suka bercuti, korang ada duit yang lebih dan korang nak cuti lama, korang pilihlah mana satu yang package yang best. Tapi kalau korang banyak duit, it's okay, korang boleh ambil mana saja bilik yang korang suka. So pilihan di tangan kita guys. So yeah guys, untuk hari ini adalah hari yang terakhir dan episod yang terakhir untuk special Langkawi ni. Aku jarang-jarang datang Langkawi ni. So kalau datang sini, of course aku nak cuba sebanyak hotel yang boleh. Dan banyak sebenarnya Langkawi ni, banyak gila hotel-hotel yang aku tengok best. Cumanya tak mampulah nak pergi ke semua hotel sebab aku pun hanya ada 3 hari kat sini. So 3 hari ni aku kena nikmatilah 3 malam di hotel yang berbeza. So aku pilih hotel mana yang menjadi sasaran aku. So ketiga-tiga tempat aku pergi ni mempunyai karakter yang berbeza-beza. So kalau korang dah tengok daripada episod 1 sampai episod yang ketiga ni tentang Langkawi special ni, korang bolehlah pilih mana satu hotel yang korang nak. Kalau korang nak yang macam style sikit tapi tak nak bayar mahal, aku suggest korang pergi ke Royal Chenang. Tempat dia memang best, memang style, harga dia pun tak mahal guys. In fact kalau kau pandai pilih, kau boleh dapat bawah 100. Dan kalau korang ada family yang banyak, of course macam mana korang nak sumbat dalam satu hotel yang kecil kan, korang kena ambil macam guest house, villa atau ni apa ni, homestay. Villa atau homestay. So of course aku sarankan kau pergi ke Casa Divina. Sebab apa? Tempat tu betul-betul di Chenang Street. Senang, kereta kau park situ, kau tak payah keluar dah kereta tu. And kau boleh hempuk lah keluarga kau ramai-ramai kat situ. Aku rasa 10 orang pun tak ada masalah. And harga dia pun murah, RM285 untuk satu malam. So kau boleh bawa 10 orang ahli keluarga kau kat situ. Tapi kalau korang ada duit sikit, nak rasa style, nak rasa macam have sikit, sini ni lah tempat dia. Kau datang ke Dash Resort Langkawi ni. Dan kalau kau perasan, memang banyak artis yang datang kat sini. Aku pun tak tahu kenapa orang ramai banyak datang kat sini. Tapi macam aku cakap lah, sekarang tempat ni tengah viral. Orang banyak nak cuba menikmati apa yang ada kat Dash ni. So yes, korang pilih di antara salah satu tu dan korang datang and enjoy your moment dengan your punya family. So ya yeah guys, sampai kat sini saja episod kita kali ni. Untuk korang yang dah menonton sampai habis, korang memang awesome guys. Korang memang orang yang terbaik. Yang mana belum subscribe tu, subscribe dulu guys. Tekan sekali butang notification tu and korang share video ni dengan kawan-kawan korang. And seperti biasa, sebelum habis, aku doakan pada korang yang menonton sampai habis supaya korang dimurahkan rezeki dan dipanjangkan umur dan dipermudahkan segala urusan korang di dunia dan akhirat. Ya guys, untuk next video, aku tak sure aku nak buat video apa. Mungkin aku akan go back kepada video-video react kita. So, itu antara video yang aku nak suka buat. Sebab apa? Aku suka, macam aku cakap kan, aku suka tengok video-video yang macam tu kan. Dan aku share reaction akulah. So basically kita boleh react sama-sama tentang video-video yang macam tu. So yes, sampai kita jumpa ke next video. So korang stay safe, jaga diri. Dan please kat luar pakai mask guys, jangan lupa basuh tangan. Sekarang COVID di Sabah semakin teruk. Dan kita kena jaga kita guys. Ingat, we are Malaysian. Kita jaga diri kita. Jika kita jaga kita, insyaAllah kita dapat menang dalam menentang COVID ni. So yeah guys, sampai jumpa lagi. Right, assalamualaikum. Salam sejahtera kepada korang yang menonton channel ni. Ciao.